Guys, balik lagi sama gue Rifki. Oke, jadi pada video kali ini yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya, ini tuh gue mau berbagi unlock voice Portia ya, my time at Portia. Ini tuh ada salah satu admin yang share unlock voice ini. Ini tuh file yang kalian tunggu-tunggu guys ya, untuk player free kayak gue. Oke, kita langsung aja ya guys ya, menuju cara penginstalannya guys ya. Karena ini tuh banyak orang yang bingung cara instalannya gitu. Ini tuh berbeda saat kita install yang aplikasi yang lalu ya, yang pas baru rilis. Ini tuh beda. Oke, langsung aja ya guys ya, pada inti videonya. Oke, yang pertama kalian butuhin adalah filenya guys ya, file My Time at Portia Voice Unlocknya. Nah, ini kalau kalian udah download ya guys ya. Bahan yang kedua adalah kita butuh yang namanya ZR Server guys ya. Kenapa gue pilih ZR Server guys? Karena ini tuh kayak lebih mudah ya guys ya, untuk penginstalan dan pengekstrakannya itu. Karena gue dari dulu tuh lebih sering pakai ini dibanding file manager bawaannya gitu guys. Oke, setelah kalian download kedua bahannya, gue saranin di sini kalian rename dulu file My Time at Portia-nya yang lama, yang saat ini kalian mainin ya guys ya. Karena nanti tuh aplikasi yang kemarin tuh kita hapus, kita uninstall gitu guys. Oke, langsung aja kita menuju Android, terus pilih data, lalu kita cari file My Time at Portia-nya guys. Nah ini dia, ini udah gue rename ya guys ya. Filenya kan yang orinya kayak gini. Lalu kita ganti aja, kita tambahin kata hapus aja biar kalian nggak bingung guys ya. Jadi biar save data kita itu masih aman gitu, mod-mod yang kita download tuh masih aman gitu guys. Oke, langsung menuju next selanjutnya guys, step selanjutnya. Lalu kalau kalian udah rename file datanya, kalian uninstall aja guys ya. Berhubung ini gua udah uninstall aplikasi Ori Play Store-nya, ini mau gua tunjukin ya, karena emang buat konten juga. Oke, setelah itu kalian cari file download yang tadi ya guys ya, yang udah kalian download juga gitu. Nah ini di sini gua taruh di downloadan karena gua downloadnya di Google Chrome. Oke, jadi ini ada My Time at Portia unlock voice ya, nggak ada unlocknya sih, kita lihat aja guys ya. Kalau udah lihat, kalian ke tab aja filenya, aplikasi ini, lalu pilih install guys ya. Untuk passwordnya nanti bisa gua kasih di dalam video ini ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu pengekstrakannya. Itu lumayan makan waktu ya guys ya. Jadi kalian boleh di skip aja ya. Syukur-syukur nggak di skip sih nggak apa-apa. Cuman gue saranin aja gitu. BTW kemarin tuh kayak gue tuh mau open donasi gitu guys, buat beli aplikasi My Time at Portia ini di Play Store ya. Karena ada yang mau, jadi ya udahlah ya, kasihan juga orang kan, pengen nyobain yang ada suaranya gitu. Pas gua cek grup ternyata ada yang share guys voice unlock, jadi makanya langsung gua upload cara instalannya. Oke, thanks juga buat admin yang udah share ya guys, thanks banget. Ini udah gua bikinin tutorialnya, sorry. Oke, kalau udah kayak gini kita pilih install aja guys ya. Oke, kita menunggu lagi ya guys, sabar. Oke, sedikit lama ya guys ya. Nah ini tuh udah memindai.
Oke, kita tutup dulu aja guys ya. Jangan langsung kita buka karena kita mau rename ulang guys. File yang tadi kita rename itu guys. Nah, ini berhubung di sini filenya belum ada ya guys ya. Kita coba rename ulang. Kita hapus saja tulisan hapusnya ya guys ya. Eh, kalau udah kayak gini kita refresh coba. Oke, udah kebaca. Kalau udah kalian tinggal buka aja guys ya. My time at Porsche-nya. Oke, ini kita tunggu. BTW buat kalian yang mau save data terbaru bisa dilihat di video gua sebelumnya ya guys ya. Dan kalian yang mau update filenya juga bisa dilihat di video gua sebelumnya. Nah, ini kita udah masuk ya guys ya. Ini tuh versi final ya, terbaru 1.0.10974 gitu guys. Oke, kita langsung continue aja guys ya. Buat kalian yang gak percaya ini work apa enggaknya, kalian bisa pilih new gamenya aja guys ya. Untuk memastikan gitu bahwa mod ini tuh work. Oke, ini kita udah masuk ya guys ya. Kita coba kita interaksi. Were you the one that fixed the one handrail at the school? Thank you so much. The new one looks great. Oke, ternyata modnya work ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja guys ya video dari gua. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa aktifin loncengnya untuk memberitahuan video terbaru gua. Bye-bye.